Halo teman-teman, hari ini di Minggu pagi ini aku dan suami mau bercocok tanam dan juga sekalian panen tanaman sayur nih, kangkung yang ada di samping rumah nih, di teras rumah pakai talang air gini nih. Nih, kita mau panen supaya nanti dia bisa bertumbuh lagi nih. Lumayan nih. Ada beberapa yang putih gini nih. Next. Buka pintu.
depan rumah nih, di samping rumah. Bunga telangnya udah banyak banget. Ini pengen ngambil daun ubi. Sekalian ngerapihin depan rumah nih. Kata suami dia seneng sama daun ubinya itu, dimasak pucuknya dia seneng banget. Mungkin jangan langsung dihabisin pucuknya kali sayang, buat jadi bibit juga ntar bisa kan. Udah lama ya pap jarang cocok tanam gini. Itu udah rimbun banget, kita punya apa ya bahasa, pokoknya kalau bahasa Bataknya tuh rias gitu, pohon rias. Udah rimbun banget, jadi harus dirapihin gitu nih. Ini pepaya Jepang, jeruk, tapi itu jeruknya belum berbuah. Bunga telang tuh udah banyak banget bunga telangnya. Ini enak banget pakai jeruk nipis atau jeruk lemon campur es. Ntar sebagian tuh buat bibitnya. Diambil semua aja, ntar tanam pulang. Jadi kita mau perbaharui ini nih, soalnya udah sumuk banget dan nih ntar bisa sekalian bibitnya lagi nih. Jadi ini tuh kita kemarin nyoba perdana mau tanam ubi itu gimana sih, bisa apa enggak gitu. Jadi waktu main ke rumah saudara, kami bawa lah bibitnya. Dan ini perdana nih. Kita lihat ada enggak ya ubinya. Soalnya emang lahannya juga kecil ya sayang ya. Batu isinya. Namanya teras rumah. Ada enggak itu? Enggak ada. Ini kosong ya? Kosong. Padahal lihat ini ada tua gitu, ada pada rontok. Dalam banget ya. Dia masih dulu akar gitu. Ada. Jadi kayaknya harus dihitung semua dulu. Ada. Masih sih ada tangga ya. Jadi kayaknya harus emang dibersihin dulu. Emang dia udah merambat yang ke sana sih.
ada tuh. Ya udah sampai tua. Ini saya ngambil saya. Yang ubi putih ya? Iya. Ada lagi tuh. Sini lagi tuh. Ada lagi. Tuh satu tuh dia udah ini. Kayak singkong gak sih? Iya. Bukan kayak ubi malah. Wah aneh. Oh ini kayaknya ada lagi. Ada lagi. Sekalian menebas ini daun Afrika. Orang bilang kadang daun sambung nyawa, katanya ini bagus untuk penderita diabetes. Ini gampang banget tumbuhnya, cuma ditancap gitu aja dia tuh numbuh, dan sampai akhirnya tuh udah ngeganggu ke tetangga, makanya harus kita tebang pun nih. Teman-teman, kita lanjut daun kelor buat nyayur. Tuh teman-teman, lumayan ya buat makan siang. Kita mau rutinin rebusan daun kelor. Katanya sehat ya. Katanya sehat untuk baik untuk kesehatan badan. Dan itu mahal. Sehat itu mahal, teman-teman. Di masa kalau kita sehat, kita bisa ngapain aja. Cukup yuk. Ya. Yuk, kita. Ini ada belimbing sayur lagi berbuah. Nanti lagi musim berbuah. Nah, ini hasil panen kita hari ini nih. Ini daun kelor. Terus ini sayur kangkung. Nah, tadi juga kita ngambil daun ubi buat dioseng-oseng, tuh direbus. Nah, ini yang dekil banget. Ini yang panen tuh, lihat tuh bajunya. Habis ini kerjaan banget ini.